Oke guys, jadi pertama-tama gue mau nunjukin ini beberapa game dan aplikasi berbayar yang udah gue download. Di sini ada contohnya Street Fighter vs Tekken, ada The Sims 3 Ambition, ada juga Final Fantasy Tactic, dan juga Roller Coaster Tycoon. Oke, semuanya itu berbayar, kalian bisa dicek di App Store. Dan juga ada aplikasi untuk edit foto yaitu Enlight di paling kiri bawah juga itu. Oke. Langkah awalnya itu gampang banget guys. Kalian cuma cukup install Fisher application di laptop kalian masing-masing, baik MacBook ataupun Windows. Nanti gue kasih lihat di episode selanjutnya untuk cara install dan downloadnya. Setelah install, kalian jangan lupa konekin antara handphone kalian dengan laptop kalian masing-masing menggunakan charger USB sampai keluar notifikasi seperti ini guys. Ini artinya adalah dipercaya atau tidak dalam bahasa Indonesia-nya. Kalian cukup percaya saja, yes. Dan nanti di Fisher kalian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi bisa ngedetect sendiri antara laptop dan juga handphone itu serinya apa, warnanya apa. Oke, setelahnya gue mau cari dulu di App Store, yaitu game yang mau gue download. Gue mau download The Sims. Oke, gue udah pernah download The Sims, tapi itu The Sims 3 yang Ambition, dan sekarang gue mau download The Sims 3 yang biasa. Oke, gue mau kasih lihat ke kalian bahwa gamenya itu berbayar, dan kalian mau bayar ya pakai kartu kredit kayak gitu juga males kan, apalagi yang gak punya kartu kredit tuh tapi pakai iPhone dan pengen aplikasi atau game berbayar. Di sini tipsnya. Oke, jadi setelah kalian install Fisher dan konekin antara handphone kalian ke laptop kalian, kalian cukup pergi ke apps itu di atas. Setelahnya di search, cukup kalian cari game yang akan kalian download, itu game berbayar pastinya. Di sini contohnya gue mau download The Sims 3. Oke, cukup klik Sims 3 itu. Dan setelahnya klik download. Oke, dan setelahnya kalian cukup klik paling kanan bawah untuk lihat proses downloadnya. Ini merupakan tampilan aplikasi atau game yang sedang di download. Lama atau tidaknya itu tergantung dari besar atau size dari aplikasi atau game tersebut. Sambil nunggu bentar, gue kencengin aja nih dulu musiknya ya, biar nggak bosen. Oh ya guys, sekedar untuk informasi, jadi tips yang gue bagiin ini tips untuk download aplikasi dan game berbayar tanpa jailbreak ya guys. Oke, setelah proses download selesai, kalian bisa lihat proses instalasi di paling pojok kiri bawah, atau kalian bisa klik paling atas nanti itu device. Nah, itu device dan apps, itu ada proses instalasi. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita langsung lihat aja handphonenya guys. Sudah terinstall dengan baik, cepet sih. Coba kita lihat slow motionnya sebentar biar percaya, kan langsung ngedirect kayak gitu nih. Nah, oke,